Ini gue mau tunjukin tutorial, tutorial yang sangat berharga, yang sangat diingat untuk masa depan, dan tutorial yang sangat membanggakan hingga ke mancanegara. Nanti tutorialnya adalah cara memasak air. Alat yang pertama untuk membuat air mendidih adalah panci. Karena kalau nggak ada panci nggak bakal bisa mendidih. Yang kedua, kita isi air. Ini aja airnya, jangan banyak-banyak. Ini buat tutorial doang. Kalau buat kalian yang nggak tahu caranya ngerebus air dengan baik dan benar tuh, isi air segini, taruh di atas kompor, terus nyalain. Dah. Amazing. Sambil nunggu ini mateng, ya kalian lakukan aktivitas yang berguna lah. Contohnya nginjekin bapak yang lagi pengen diurut kan, dibisit-bisit suka kayak gitu kan. Misalnya mijitin emak pakai koin yang gopean, pakai minyak urut. Bebas lah mau ngapain sambil nunggu air mateng. Tapi ingat salah satu perhatian yang penting sih, jangan lupa matikan air. Maksudnya kalau udah mendidih, karena nanti panci bisa bolong, bisa gosong. Iya, tadi udah ditunjukin kan cara tutorial membuat air. Yang pertama siapkan pancinya, kalau nggak ada panci jangan pakai penggorengan. Emang dikira mau goreng, nanti habis siapkan panci, terus masukin air, taruh di kompor, nyalain kompornya, nunggu mendidih, tuangin deh, terserah mau tuangin kemana, ke mata, ke kepala, ya ke gelas lah, maka ke mata, nggak mungkin ya. Kalau udah matang, udah dijadi. Terima kasih.